Gerak, Danis. Nah, berhitung mulai. 1, 2, 3, 4. Alika. Lambat. 5. 6. 7. Danis. 8. Anissa. 9. 10. Langsung masuk kelas, jangan lupa masuk kelasnya pakai kaki. Ya, anak-anak. Salim sama Bu Guru, jangan lupa masuknya pakai kaki kanan ya. Ke sini Bu Guru. Ya. Semuanya siap berdoa ya? Siap, yuk. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Dengan suara lembut tidak berteriak, berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Tangan diangkat, kepala tundukkan, kita berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Lanjut doa, doa yang sesuai tema ya. Menirukan Bu Guru yuk. Ya Allah, yang maha pencipta, terima kasih. Engkau telah menciptakan lumba-lumba. Engkau telah menciptakan lumba-lumba. Lumba-lumba sangat cerdik dan menghibur kami. Amin. Bu Guru tulis hurufnya, yuk. Ini huruf S. Terus ini E. Yang ini N. Yang ini I. Yang ini N. Senin. Senin. Tanggalnya hari ini tanggal 13. Bulannya bulan November. Bulan yang ke-11 tahunnya berapa? 2023. Teman-teman, tema kita hari ini adalah tema kita hari ini adalah Kendal Kotaku. Kotaku Kendal. Nah, anak-anak pernah ke
Kendal? Aku tahu. Oh iya, Kendal itu letaknya di mana? Di Jakarta. Di Jakarta? Pantai Cahaya. Kabupaten kita itu namanya Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal itu terletak di sana ya, sebelah timur Weleri. Anak-anak pernah ke Weleri? Aku tahu. Kabupaten kita jauh ya letaknya, kalau kita mau ke Kendal kira-kira 1 jam jarak tempuhnya, 1 jam ya. Terus di Kabupaten Kendal itu banyak tempat wisata. Pantai Cahaya benar. Ada kolam lumba-lumbanya itu, ayunan ya. Cukita. Di Kabupaten Kendal itu banyak sekali tempat wisata. Ada Pantai Cahaya, ada Pantai Si Kucing, ada Pantai Indah Kemangi, ada Curug Sewu. Aku pernah. Oh iya, pernah ke Curug Sewu. Ya banyak ya tempat wisata di Kabupaten Kendal. Nah, subtema kita selanjutnya yaitu Pantai Cahaya. Jauh sekali ya. Ya, Pantai Cahaya, siapa yang pernah pergi ke Pantai Cahaya? Aku. Pernah? Di sana ada apa ya? Lumba-lumba. Ada lumba-lumba, terus ada apa lagi? Oh, jungkitan. Ada apa? Oh, selorokan ya. Ada pantainya. Bentar, ada apa lagi? Ada kerang. Oh iya, ada kerang. Ada apa lagi ya, Nen? Ada apa lagi? Pasir, hebat. Ada apa lagi? Ikan ada. Kepiting ada. Hiu. Aku pernah ke pantai. Aku pernah ke pantai. Oh iya. Sekarang kita mau menonton video tentang Pantai Cahaya. Sekarang kita nanti hadapnya ke sana. Anak-anak berpindah ke sini ya. Hadapnya ke sana ya. Ini adalah loket penjualan tiket masuk lokasi wisata pada hari Cahaya Kendal Jawa Tengah 2023 ini penuh dengan pengunjung. Sahabat Bani Channel dibuktikan dengan parkir kendaraan pribadi yang begitu banyak. Sahabat Bani Channel, wisata Pantai Cahaya Kendal Jawa Tengah 2023 adalah perjalanan itu berjalan berjalan. Baik sahabat Bani Channel, sebelum melanjutkan menonton videonya, awal tadi sudah kolam renang. Ada apa lagi?
Ada apa lagi? Ayo. Jajanan. Ada apa lagi? Ada cumi-cumi. Kerita. Iya, tapi tadi di videonya kelihatan enggak? Pas tadi yang di video ada apa saja? Ada pohon. Banyak pohon-pohonnya di sana. Orang-orangnya, pengunjungnya banyak. Mobilnya banyak. Maaf, karena pengunjungnya banyak. Mobilnya banyak. Apanya? Topi. Topi. Oh iya, apalagi ada apa lagi? Kursi. Kursi. Pelampung. Oh iya, pelampung. Apalagi? Ada. Tadi yang di laut ada apa itu di laut? Oh, di laut ada yang di laut. Kapal feri itu kapal yang besar, tapi kalau yang di laut itu namanya perahu, yang ada di dekat kita itu perahu. Ya, ada kapal selam. Ya, hebat. Nah, selanjutnya kita mau nonton video lagi. Kita mau nonton video tentang lumba. Ya, yuk kita. Nah ini ya.
Panjang, terus ada mulutnya itu, mulutnya juga panjang ya, lomba-lombanya ya. Nah, terus ada apanya ini? Ini ada apanya ini? Mancang. Ini yang ini. Buntut atau ekor. Ekornya nanti bisa dibelah pada ini. Nah, ini anak-anak dibelah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ekor lomba-lomba dirapikan. Setelah dibelah dirapikan. Nah, seperti ini terus ada apa ini ya? Ini ada apa? Ini buat berenang. Apa namanya? Sayap. Sayap. Ayo, kalau ikan namanya sirip. Apa teman-teman? Sirip. Kita buat siripnya. Oh, kalau beda warna boleh ya? Kalau siripnya mau warna merah boleh. Tak senang ya anak-anak. Siripnya berapa? Siripnya berapa? Dua. Yang kuning. Ya, nanti aku diperhatikan dulu asalan. Siripnya. Dolphin show. Dolphin show itu pertunjukan lomba-lomba. Ini bahasa Inggris. Dolphin show artinya pertunjukan lomba-lomba. Nanti ada yang ini biar pertunjukan lomba-lombanya bagus. Terus dikasih, ditempel uspat yang ada di sini, pakai lem sama stick, dioles, ditempel. Bisa ya? Nanti ada yang membuat ini juga. Nah, ya, ini nanti ditempel-tempel pakai uspat. Nah, setelah itu anak-anak ada juga nanti kolamnya pakai ini ya, pakai lem ini ya. Boleh di sini ya. Boleh di sini. Kolamnya sebaiknya pakai ini saja. Oh ya, nanti boleh di pinggir-pinggirnya dikasih pledok boleh. Terus nanti kolamnya biar besar asalnya. Kolamnya besar kan pakai ini. Kalau ini cukup ya enggak ya kira-kira ya? Enggak cukup. Makanya kita pakai balok, boleh pakai Lego, boleh pakai yang lain. Oke. Oke. Doa sebelum kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimni siwa inani minisyari. Sekarang kita bagi tugas ya. Ada yang membuat kolam, ada yang membuat ini kolase tulisan Dolphin Show, ada yang membuat lumba-lumba, siapa yang
kita baca doa sebelum makan. Yuk, yuk semuanya tangannya tengahnya dulu, yuk. Semuanya, Mas Danis, yuk. Anissa, tangannya tengahnya dulu, kita baca doa sebelum makan. Arsalan, ayo Arsalan, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina Susah. Oh, mudah. Hebat ya, Salsabila. Dapat nilai bintang.